Lodok awan ni lodok hau. Coba pihak abang kebalan. Lodok gonsu menu marak. Eka ni alera gere modi gere. Doki mong kebang, orang kebang kayo. Pole kami enji kebang cari. Saya sudah 24 tahun jadi pemanjat. Saya mulai panjat itu usia saya 19 tahun. Saya panjat di daerah kami di tempat satu namanya tempat namanya Kedang. Itu diajarin sama bapak. Jadi saya juga masih kecil. Jadi bapak saya duluan, saya ikut dari belakang. 1972 saya panen. Jadi yang saya panjat pertama itu, sebelum saya panjat itu saya ikut dengan teman-teman dulu, orang tua-tua dulu. Akhirnya mereka melihat kondisi saya bisa naik, mereka suruh saya naik. Akhirnya saat saya naik mereka bilang, oh ini anak ini sudah bisa, jadi kita bisa percayakan dia jadi tukang panjat. Dan mulai saat itu juga sampai sekarang ini, bapak bantu saya yang meninggal, dia bilang, jadi sekarang kamu yang panjat. Dia punya pohon itu saya yang panjat sampai sekarang ini. Dan sekarang ini pohonnya juga sudah tumbang, sudah hilang. Jadi sampai sekarang ini saya jadi pemanjat. Itu sudah ada sejak 7 generasi lalu, yang pada waktu itu hanya dipakai untuk konsumsi, belum sempat untuk dipasarkan lah, untuk menghasilkan nilai jual yang lebih itu belum. Itu mungkin ada sekitar tahun 80-an, itu sudah mulai ada gebrakan dari beberapa anggota petani madu yang sudah bisa keluar daerah, panen di luar daerah, terus menjualnya secara sendiri-sendiri. Kalau 40 tahun yang lalu itu, madunya di sini gantung banyak, tetapi kesadaran orang untuk dipotongnya sangat kurang. Karena orang pada waktu-waktu itu potongnya hanya soal konsumsi saja, tidak namanya produktivitas itu belum dikenal. Jadi orang panen itu hanya untuk, ya kalau kelebihan dari makan minum dijual dengan harga yang 5.000, 10.000 begitu. Dipakai untuk obat juga, untuk obat batuk. Orang perutnya sakit, anak-anak pilek, batuk pilek. Pahamin kan gue sebagai anak belan sehingga penawaran dari ada yang kemana ya tak tibute sama-sama tak tibute hasil demikian yang hau harus punya, kita punya perlakuan yang namanya salah, kesalahan-kesalahan berat itu pada kita punya diri itu harus kita halaukan. Harus berusaha kita jangan menghampiri karena itu merupakan tantangan pada saat kita naik pohon. Itu menurut
tradisinya kami di sini itu begitu, Pak. Karena kalau tidak hati-hati maka berisiko. Rau tu buah, gomis akar kami jere kebi. Leko tu buah, bisa air. Nah akar jere bi bisa. Kami punya kampung ini karena orang panjat itu punya keunikan tersendirinya itu dari segi suku orangnya kami di sini itu punya kenamaannya sampai di situ. Yang mungkin mempengaruhi jiwanya kami melihat itu barang gantung, suka-suka naik ambil, naik pohon untuk ambil. Kami punya suku di sini, punya kenamaan sukunya sampai dengan itu barang punya nama, Pak. Namanya Wane itu ada. Nah, itu semacam kami suku Lagamakin itu, kami punya rumah besar itu namanya Miepati di Tenaro, bahwa Wane Laga di Berani. Be udik be galara. Bau wane, wane itu madu. Mie itu sepertinya pencipta begitu. Pati itu tuan yang tertua. Lalu wane itu mengibaratkan kita manusia ini tergabung di dalam satu wadah. Ruang ataratu wane ataribu ratu kolowai. Madu batu yang kecil itu ruang ataratu. Jadi semua kita manusia itu terkecimpung di dalam ibarat katanya itu. Kelompok kami sendiri sudah tergabung di dalam anggota jaringan Madu Hutan Indonesia sejak tahun 2013 dengan standar operasional yang sudah ditetapkan oleh JMI bahwa itu proses panennya harus lestari menggunakan sistem tiris dan peralatan panen yang sesuai standar kualitasnya. Lu panennya panen biasa, nanti panennya itu pokoknya dia punya lebah sarangnya semua itu kasih turun habis dan madunya juga sistem peras dan taruhnya tempatnya juga sembarang saja, ada yang kami isi di bambu, kami kasih tusuk lubang bambu baru kasih masuk dia di dalam, simpan dia baru pikul bawa pulang ke kampung. Kalau panen lestarinya, nah yang sekarang kami panen itu ulatnya dengan kepala sisa madunya sekitar 2 cm lah, 2 cm sisa sarang kepala itu. Dan sisa sarang kepala itu harus ada isi madunya tertinggal di situ supaya dia bisa sekitar 2 minggu itu kita sudah bisa ambil madunya lagi. Jadi tidak potong habis. Rumah madu itu dibangun sejak tahun 2013. Jadi kurang lebih mau jalan 3 tahun. Jadi sebelum ada rumah madu, itu dulunya kami menjualnya secara sendiri-sendiri, harus gelaran tuka atau ke kota yang menurut kami ada pembelinya. Dan setelah dibangun rumah madu, itu tahun 2013, kami sebagai petani madu dan saya sendiri sebagai bendahara juga tidak perlu lagi buang biaya ke kota atau ke tempat lain untuk menjualnya, tetapi ke rumah madu dan di sana langsung dilakukan pembayaran. Jadi sangat menguntungkan sebagai petani madu. Bagaimana? Ketika petani datang dilakukan penimbangan, terus dilakukan pengecekan kadar airnya. Pakai tiris kah? Pakai peras apa ini? Ini saya pakai tiris. Coba tes. Ya. 22. Selanjutnya dimasukkan ke gudang. Seterusnya diendapkan di ruang pengolahan. Kemudian dilakukan pengemasan, pelabelan, dan selanjutnya juga produk dipasarkan. Penting sekali ke rumah madu itu karena konsumen tidak perlu lagi mencari kemana-mana tetapi langsung ke rumah madu. Karena di rumah madu itu sendiri
Yang pertama bahwa madu yang dihasilkan itu betul-betul higienis, dilakukan secara panen lestari, sistem tiris, sehingga tidak terkontaminasi atau soal kebersihannya dijamin. Jelas sangat berbeda, dulu kami jualnya itu dalam botol-botol bekas, botol bir, itu dihargai dengan awalnya itu 25.000 per botol, terus berkembang naik menjadi 30, 35, dan sekarang menguntungkan kami karena di rumah madu itu sendiri untuk saat sekarang per kilogramnya itu dengan Rp65.000. Untuk tahun 2014 ini saya bisa dua kali panen, saya mampu mendapatkan uang dari rumah madu itu sendiri senilai 12 juta lebih. Bulan lalu saya dapat madu itu 300 kilo, 320. Pembangunan rumah saya sekarang itu hanya karena hasil madu. Saya kumpul mulai dari tahun 2013 sampai 14, air rumah madu, akhirnya saya kumpul-kumpul madu itu saya sekali timbang. Dan sekarang uangnya itu saya satu kali ambil langsung beli material untuk bikin rumah. Kutanya sekarang kami menjaga dengan lingkungan sekitar pohon lebah itu, karena lebah itu tergantung dari pohon-pohon di sekitar pohon lebah itu, karena makanan lebah itu pembakaran juga dilarang. Sebelum kami ke tempat pohonnya, kami harus berkompromi dengan tuan pohonnya bahwa harus menjaga di sekitar situ jangan ada penebangan sembarang supaya madu kita ini bisa, mereka mau mencari makanan juga selalu ada. Motor ini saya ambil 7 tahun ini hanya karena madu ini saya cari. Kami sebagai pemanjat harus berhubung dengan pemilik pohon. Kami berkompromi dengan pemilik pohon, baru kami bisa pergi panen. Sistem bagi hasilnya harus kompromi dengan tuan pohon. Ada yang bagi dua, jadi kami sekarang di sini kalau hasilnya bagi dua itu yang kami setengah mati. Karena pemilik pohonnya tinggal terima, yang mengerjakan itu kami. Madu Flores itu rasanya itu enak hanya karena tergantung dengan makanan yang mereka makan, dan harumnya juga rasanya ya harum sekali. Ya, madu hutan kalau menurut saya sendiri daya tariknya itu mungkin karena madu kan itu alamnya luas, bunganya banyak yang dikumpulkan menjadi satu sampai dengan pada menjadikan air madu. Jadi memang kualitasnya pokoknya lebih berkualitas. Saya merasa bangga karena tidak ada desa lain dan orang lain lagi yang bisa memanjat seperti kami orang Lebrok ini. Jadi saya merasa bangga, cuma desa kami ini saja yang bisa manjat, bisa ambil ini madu. Kalau kami sampai di tempat lain, di desa-desa lain, mereka bilang kami lihat kayunya seperti ini, kami takut. Kami takut sekali. Tapi kami Lebrok ini berani. Dan kami berani karena kami ini, kami mau supaya bikin yang baik, yang lurus. Makanya kami berani. Gitu. Mari minum madu Flores. Baik dan wangi Flores.